Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis sebuah video yang memperlihatkan ketangguhan drone FPV Rusia saat menggempur pertahanan lawan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Operator drone FPV sepanjang hari terus bekerja, menghancurkan prajurit Ukraina dan kendaraan lapis baja yang terdeteksi di wilayah Azov Yar. Di arah ini, militer Rusia meluncurkan serangannya di beberapa titik musuhnya. Pertama, drone FPV Rusia menabrak kru UAV musuhnya dengan tepat di jendela sebuah gedung bertingkat. Selanjutnya, serangan drone dikerahkan untuk menghantam dua tank pada malam hari saat terjadi perubahan posisi. Hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan militer Rusia, serangannya membuat kelompok militer Ukraina alami kerugian total. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.